Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 4 di sekolah SMK Pinggan Pilat. Okey, untuk hari ini, saya harapkan para pelajar dalam keadaan yang sihat dan keadaan yang baik dan bersemangat untuk terus mengikuti kelas PDPR yang akan berlangsung selama 2 minggu sebelum kita berjumpa secara bersemuka di 4 April nanti. Untuk maklumat para pelajar, hari ini saya ingin berkongsi sedikit perkongsian kepada pelajar tingkatan 4 berkaitan dengan hala tuju kerjaya selepas SPM, yang mana perkongsian ini dibuat dari unit bimbingan dan kaunseling SMK Pinggan-Pinggan. Seterusnya, sebelum kita dengar lebih mendalam tentang hala tuju kerjaya yang boleh para pelajar ambil ataupun aliran pelajar yang boleh ambil adalah kita berkenalan sedikit berkaitan dengan unit bimbingan dan kaunseling. Okay, untuk unit bimbingan dan kaunseling di sekolah, kita mempunyai 3 orang guru bimbingan dan kaunseling. Okay, sebelum ni ada 2, hari ini kita ada 3 orang guru bimbingan dan kaunseling. Okay, yang pertama, Cikgu Lai. Yang kedua adalah Cikgu Norlin dan yang ketiga adalah diri saya sendiri iaitu Cikgu Fadil. Saya yakin pelajar-pelajar tingkatan 4 dah mengenali siapa Cikgu Lai, siapa Cikgu Norlin dan untuk diri saya, Cikgu Fadil yang akan berkongsi untuk perkongsian hala tuju kerjaya para pelajar pada hari ini. Sekiranya lepas perkongsian ini nanti, para pelajar rasa ada masalah ataupun perlukan bantuan, perlukan bimbingan kerjaya berkaitan dengan pemilihan aliran di tingkatan 4, para pelajar boleh jumpa dengan Cikgu Lab, Cikgu Norlin ataupun diri saya sendirilah, iaitu Cikgu Fatin. Okey, seterusnya kita pergi kepada tawaran pakej aliran. Okey, ini adalah yang paling penting, yang mana kita akan melihat kepada pakej-pakej yang ditawarkan bagi setiap kelas. Kelas 4 elite, 4 inovatif, 4 kreatif, 4 dynamic, 4 progresif, 4 optimis dan juga 4 PVMA. So saya akan terangkan kelas demi kelas. Pertama sekali adalah kelas 4 elite. Okay, kita melihat pada kelas 4 elite ni apa subjek ataupun package yang ditawarkan atau perlu diambil oleh pelajar-pelajar di kelas 4 elite. Pertama sekali, semua pelajar yang berada di kelas 4 elite wajib mengambil subjek teras. Apa subjek teras yang perlu diambil oleh pelajar 4 elite ni? Pertama adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, maths, pendidikan Islam ataupun moral dan pendidikan kesihatan dan jasmani. Seterusnya, pelajar di kelas 4 elite perlu mengambil subjek tambahan ataupun subjek elective bagi package-package yang pelajar minat atau ditawarkan. Okay, package yang pertama kita ada fizik, kimia dan Admat iaitu matematik tambahan. Di package yang kedua, kita ada biologi, kimia dan Admat. Dan package yang ketiga, principal accountan, Admat dan sains. So, subjek teras pelajar 4 elite perlu tambah dengan package ataupun subjek yang berada di package-package yang disediakan atau ditawarkan kepada pelajar-pelajar di 4 elite. Okay, mana-mana pelajar yang berminat di package 1, boleh ambil package 1, package 2 ataupun package yang kritikal. Itu adalah untuk 4 elite. Sekarang kita lihat pula kepada kelas 4 inovatif. Okay, untuk kelas 4 inovatif, sama masih wajib mengambil kesemua subjek teras. Okay, untuk 4 inovatif ini perlu mengambil subjek terasnya apa? Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, pendidikan Islam atau moral dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan pelajar di 4 inovatif perlu tambah atau membuat pilihan pakej yang pertama atau pakej yang kedua bagi subjek elektif. Sama ada di pakej yang pertama, pelajar boleh tambah subjek ekonomi ataupun tasawuf Islam. Okey, untuk pakej yang kedua, pelajar ditawarkan dengan principal accountan atau music. So, mana-mana pelajar yang mengambil pakej pertama perlu memilih sama ada untuk tambah subjek ekonomi atau tasawuf Islam sebagai mata pelajaran tambahan. Begitu juga dengan pakej yang kedua, pelajar perlu memilih sama ada pelajar berminat untuk mengambil principal accountan atau music. Okay, boleh pilih mana-mana salah satu mata pelajaran yang ditawarkan.
itu adalah tempat inovatif. Okay, sekarang ni kita lihat yang seterusnya adalah tempat kreatif. Untuk tempat kreatif, masih sama, perlu mengambil atau wajib mengambil subjek teras. Semua pelajar yang ada di tempat kreatif wajib mengambil subjek teras. Samalah seperti mana kelas tempat inovatif tadi, subjek terasnya adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam atau moral, sains dan juga pendidikan kesihatan dan jasmani. Dan pelajar di tempat kreatif perlu membuat pilihan atau perlu menambah subjek elektif untuk package yang mengikut package yang disediakan. Okay, package yang pertama SRT. SRT ni merujuk kepada sains rumah tangga atau perniagaan. So, pelajar-pelajar yang berminat atau memilih package yang pertama boleh memilih subjek elektif tambahan sama ada berminat dengan mata pelajaran sains rumah tangga atau perniagaan. Dan package yang kedua adalah KMK, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau Geografi. So, pelajar boleh memilih mana-mana salah satu subjek tambahan bagi package yang kedua. Okay, itu adalah untuk empat kreatif. Seterusnya, kita melihat kepada empat dynamic. Okay, empat dynamic sama juga seperti kelas empat inovatif, empat kreatif dan empat elit, wajib mengambil subjek teras. Semua pelajar di tingkatan empat wajib mengambil subjek teras. Okay, untuk subjek teras empat dynamic adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, sains dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan. Seperti mana empat inovatif dan empat kreatif, subjek terasnya adalah sama. Okey, dan empat dynamic, package yang ditawarkan adalah dua, iaitu package yang pertama sains rumah tangga atau perniagaan. Mana-mana pelajar yang memilih atau berminat di package yang pertama perlu membuat pilihan sama ada untuk menambah subjek elektif sama ada sains rumah tangga ataupun perniagaan. Boleh pilih salah satu. Dan di package yang kedua adalah KMK, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif dan juga Pendidikan Seni Visual. Boleh pilih mana-mana salah satu subjek sebagai subjek tambahan ataupun subjek elektif. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kelas 4 progresif. Okay, kita tengok pada kelas 4 progresif ni, dia hanya ada satu package ataupun satu tawaran yang ditawarkan kepada 4 progresif. Okay, untuk kelas 4 progresif, untuk kelas 4 progresif, mereka perlu mengambil, untuk semua pelajar di 4 progresif wajib mengambil subjek teras. Sama seperti mana 4 inovasi, 4 dinamik dan 4 kreatif. So, subjek terasnya adalah sama, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, sains, pendidikan Islam atau pendidikan moral serta pendidikan kesihatan dan jasmani. So, untuk pelajar di kelas 4 progresif perlu memilih sebagai subjek tambahan ataupun subjek elektif bagi SPM nanti sama ada pelajar ingin mengambil tasawuf Islam ataupun pendidikan seni visual. Okay, seterusnya itu adalah untuk empat progresif. Seterusnya kita lihat kepada empat optimis. Okay, untuk empat optimis, okay, dia hanya ada subjek teras sahaja, iaitu ada 6 subjek. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Sains, Pendidikan Islam ataupun Pendidikan Moral dan juga Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Maaf, ada 7 subjek teras yang perlu diambil bagi empat optimis. Okay, seterusnya, the last one, kita tengok kepada 4 PVMA, iaitu Program Vocational Menengah Atas. Okay, untuk 4 PVMA ini sedikit unik atau special, di mana di PVMA ini subjek teras yang sama bagi dengan pelajar-pelajar di kelas lain hanyalah bahasa Melayu dan sejarah. Wajib ambil bagi kesemua pelajar yang berada di 4 PVMA. Dan pelajar ini akan mengambil subjek tambahan atau subjek elektif, iaitu bahasa Inggeris, matematik, PVMA iaitu subjek vocational kalau di sekolah kita adalah agriculture dan pendidikan Islam atau moral. So, untuk keempat-empat subjek tambahan ini, subjek bagi pelajar 4 PVMA, bahasa Inggeris, matematik, PVMA, pendidikan Islam dan moral adalah kertas yang berbeza
berbanding dengan di kelas 4 yang lain. Okey, itu adalah untuk tawaran pakej aliran yang ditawarkan. Seterusnya, kita tengok sebelum awak memilih tingkatan 4 aliran apa yang sesuai dengan diri awak, sesuai tak dengan minat awak. Kita tengok apa panduan pemilihan aliran sebenarnya untuk awak ambil di tingkatan 4 ni. Supaya bila awak ambil SPM nanti pada tahun 2024, awak boleh menjawab ataupun boleh skor dengan baik. Okay, pertama adalah ujian psikometrik. Okay, ujian ni adalah ujian untuk melihat kesesuaian diri awak dengan sesuatu bidang kerjaya. Okay, saya yakin ujian psikometrik ni telah dibuat kepada para pelajar pada tingkatan 3 tahun lepas. Okay, Cikgu Norli dan Cikgu Lak telah meminta untuk awak jawab ujian psikometrik. So, penting sebenarnya bila awak menjawab ujian psikometrik ni dengan betul dan jujur sebab dia akan bantu pemilihan kerjaya diri awak sendiri. Okay, seterusnya adalah minat dan kebolehan. Selain ujian psikometrik, kita perlu juga tengok kepada minat dan kebolehan yang ada dalam diri seseorang pelajar tu ataupun minat dan kebolehan yang ada dalam diri awak supaya sesuai tak percaya sekian dengan diri awak. Contoh, awak nak jadi doktor. Sesuai tak dengan minat awak, dengan keupayaan awak? Okay? Kalau sesuai, okay, awak layak untuk menjadi seorang doktor ataupun boleh mengambil jurusan doktor di peringkat yang lebih tinggi nanti. Okay, seterusnya adalah pencapaian. Okay, pencapaian ni paling pentinglah sebelum untuk awak memilih awak sesuai ataupun tak. Pencapaian adalah faktor terpenting yang mana membantu awak untuk mengambil aliran untuk memenuhi aliran-aliran yang disediakan. Alright, itu adalah panduan pemilihan aliran. Okay, seterusnya kita lihat kepada laluan hala tuju kerjaya. Okay, laluan hala tuju kerjaya ini saya kongsikan sehingga pembelajaran sepanjang hayatlah. Kenapa? Kerana kita belajar bukan hanya untuk SPM semata-mata, tapi kita belajar untuk sepanjang kehidupan diri kita. Okay, yang sekarang ini di peringkat yang pertama sekali warna putih ini, awak berada di pemilihan aliran tingkatan 4. So, amat penting untuk diri pelajar membuat pilihan aliran yang betul sesuai dengan pencapaian, sesuai dengan ujian psikometri dan sesuai juga dengan minat dan kebolehan diri pelajar itu sendiri. Okey, kerana apa? Kerana untuk bantu awak menjawab SPM dengan baik, membantu awak untuk memperoleh keputusan SPM dengan baik. Okey? So, lepas awak SPM, ke mana hala tuju awak? Okay, awak akan sambung di peringkat yang lebih tinggi, iaitu para pelajar boleh sambung ke asasi, matrikulasi atau STPM atau STAMP atau diploma atau sijil kemahiran. Okay, yang ini saya akan terangkan satu persatu nanti. Okay, apa itu asasi, apa itu matrikulasi, STPM, diploma, sijil sebagainya. Okay, apa yang sesuai dengan diri pelajar. So, kita akan lihat di next slide. Okay, lepas awak habis pada asasi matrikulasi STPM ni semua, awak baru boleh mengambil ijazah sarjana muda ataupun kita kenali sebagai degree yang awak tengok kakak abang awak belajar di universiti, kompo dan sebagainya. Itu adalah di peringkat degree. Okay, lepas degree, awak kata dengan cikgu, "Tu saya nak belajar lagi, saya nak sambung di peringkat yang lebih tinggi lagi." Okay, awak boleh mengambil master dan PhD. Okay, lepas PhD akan jadilah pembelajaran sepanjang hayat. Okay. Saya akan kongsikan dengan awak tentang syarat-syarat SPM bagi kemasukan ke universiti ataupun ke peringkat institut pengajian tinggi, peringkat yang lebih tinggilah lepas awak SPM. Okay. Kita tengok kepada syarat SPM yang pertama. Yang pertama sekali, hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor kad pengenalan atau MyKid sahaja yang layak mengemukakan permohonan. Okay, kalau awak ni bukan warga negara Malaysia, awak tidak layak untuk memohon mana-mana institusi pengajian tinggi di Malaysia. Okay, sebab di Malaysia ni kita perlukan kewarganegaraan dan nombor kad pengenalan atau MyKid. Saya yakin semua para pelajar mempunyai kad pengenalan dan juga warga negara. Okey, seterusnya kita lihat kepada kelayakan SPM untuk kemasukan ke universiti awam. Okey, maksudnya dekat sini, masuk kepada universiti yang disediakan oleh pihak kerajaan. Itu kita kenali sebagai universiti awam. Kalau universiti swasta adalah kita perlu membayar.
di peringkat swasta lah. Okay. So, asasi. Okay. Apa itu asasi? Sebelum kita tengok syaratnya, kita tahu dulu apa itu asasi. Asasi adalah satu program, satu tahun ataupun mengambil masa 12 bulan di universiti-universiti tertentu. Okay. Dekat Malaysia, kita ada beberapa universiti yang menawarkan asasi. Okay. Asasi ni adalah satu platform atau laluan kerjaya yang paling cepat selepas awak SPM. And then awak ambil asasi, seterusnya selama setahun awak boleh menyambung pengajian awak di peringkat degree. Okay, untuk asasi ni kita ada kita ada UKM, kita ada di UM, kita ada di UPM, UITM, UNITEN pun ada, iaitu University Tenaga Nasional. Okay, so mana-mana kelayakan pelajar nanti lepas SPM bolehlah memohon di peringkat asasi. Okay, di peringkat asasi ni apa syaratnya yang melayakkan awak untuk memohon adalah pemohon mesti memiliki sijil SPM. Sijil SPM. Okay, sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan wajib lulus sejarah. Okay, 5 kepujian ni maksudnya grade C lah. At least sekurang-kurangnya 5 C termasuk bahasa Melayu. Okay. So, kalau awak dapat skor dengan baik, ada ruang dan rezeki awak di asasi, awak boleh menyambung di peringkat asasi. Okay, seterusnya, di peringkat diploma. Okay, di peringkat diploma maksudnya di sini adalah di peringkat diploma di universiti awam. Di mana-mana universiti awam yang menawarkan diploma. So, banyak universiti awam di Malaysia ni yang menawarkan diploma. Okay, diploma ni kita mengambil masa selama tempoh 2 tahun setengah sehingga ke 3 tahun. Okay, pelbagai jurusan lah yang boleh awak ambil sesuai dengan kelayakan SPM awak. Okay, apa syarat untuk memohon diploma di peringkat universiti awal? Yang pertama adalah mesti mempunyai SPM dan sekurang-kurangnya mempunyai 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okay, untuk kelayakan SPM, kemasukan ke politeknik atau college committee atau institusi latihan kemahiran awal diploma, pelajar perlu memohon dan perlu mempunyai SPM dan sekurang-kurangnya 3 kepujian. Okay, kepujian ni seperti saya beritahu grade C, wajib lulus bahasa Melayu dan sejarah. Okay, untuk sijil pula kelayakan pelajar SPM untuk mohon sijil kemahiran. Okay, sijil kemahiran ni adalah sekarang yang paling paling famous dan paling dapat banyak sambutan di syarikat-syarikat besar ataupun yang pelindik yang digunakanlah dalam dunia pekerjaan sekarang. Okay, sijil kemahiran, apa syaratnya adalah menduduki peperiksaan SPM dan boleh membaca, menulis dan mengira. So, tidak ada syarat yang terlalu ketat untuk mengambil sijil kemahiran. Itu adalah untuk syarat SPM bagi asasi, diploma dan sijil kemahiran. Okay, seterusnya kita lihat kepada penentuan aliran di peringkat SPM. Okay, macam mana nak tahu awak ni layak tak memohon aliran sains ataupun jurusan yang berkaitan dengan sains di universiti nanti ataupun awak tidak layak memohon? Okay, sekiranya awak adalah aliran sains ataupun kalau di sekolah kita kenal dengan kelas 4 elite lah yang mengambil aliran sains ini, awak layak untuk memohon mana-mana jurusan atau bidang atau program yang berkaitan dengan sains di mana-mana universiti. Maksudnya aliran sains ni awak wajib, pemohon yang memohon tu wajib mengambil subjek matematik, admat, fizik, kimia, biologi atau mana-mana mata pelajaran yang dinyatakan. Okay. Selain daripada aliran sains, pelajar yang tidak mengambil keempat-empat subjek ini, pelajar tersebut hanya layak untuk memohon aliran sastra secara automatik ataupun secara automatiknya awak akan dimasukkan ke aliran sastra. Awak tidak boleh mengambil aliran sains kerana awak tidak ada matematik, awak tidak ada admat, fizik, chemistry ataupun biologi untuk melayakkan diri awak. Okay. Dan jangan risau, aliran sains dan aliran sastra ada jurusan dan program yang tersendiri dan cukup banyak untuk awak memohon. Seterusnya, kita lihat, okay, ini adalah sekadar perkongsian tambahan kepada diri pelajar yang mana pelajar boleh tengoklah di Malaysia ni ada macam-macam institusi atau agensi yang menawarkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Okay, ini adalah antara universiti yang awak boleh baca dan tengok nanti.
Okey, dan ini adalah polis matrikulasi yang mana berada di seluruh negara, begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. Kalau di Sabah, kita berada di Labuan. Okey, Kolej Matrikulasi Labuan. Yang seterusnya, kita lihat kepada jurusan yang ditawarkan di matrikulasi. Okey, untuk matrikulasi ni, dia adalah satu program yang singkat. Okey, yang singkat berbanding dengan diploma dan juga berbanding dengan diploma. Okey, untuk matrikulasi ni, dia untuk jurusan yang ditawarkan adalah jurusan sains, jurusan kejuruteraan dan jurusan perakaunan. So, mana-mana pelajar yang mengambil aliran sains, kebanyakannya layak untuk memohon jurusan dimatrikulasi sekiranya memenuhi syarat dan kelayakan yang dipinta. Okey. So, jurusan sains dimatrikulasi kita menawarkan dua program, iaitu sistem 2 semester, iaitu 1 tahun, dan juga sistem 4 semester. So, nanti awak boleh bacalah. Okey, untuk jurusan perakaunan, suka saya kongsikan dengan pelajar, jurusan perakaunan ada perakaunan sahaja dan juga perakaunan profesional. Okey, untuk perakaunan profesional ni, maksudnya sijil perakaunan yang awak ambil adalah diiktiraf oleh institusi tertentu sebagai accountant. Awak ada sijil yang menyatakan awak ni diiktiraf sebagai seorang accountant. Berbeza dengan jurusan perakaunan yang biasa, dia tidak ada sijilnya diiktiraf, tapi dia masih mempunyai sijil pengajian tinggi lah, matematik, tapi tak ada sijil pengiktirafan sebagai seorang accountant. Okey, itu adalah untuk matrikulasi. So, apa syarat kelayakan untuk awak masuk ke matrikulasi? Syarat amnya, pertama, awak tidak melebihi daripada umur 20 tahun semasa memohon matrik. Okay, yang kedua adalah wajib warga negara Malaysia. Dan yang ketiga adalah pemohon pastilah calon SPM semasa. So, kalau awak ambil SPM tahun 2024, so awak perlu memohon pada tahun 2024. Seterusnya adalah syarat wajib pemasukan matrikulasi. Okey, di sini nanti awak boleh baca satu persatu. Mungkin pelajar boleh screenshot ataupun boleh pause seketika untuk pelajar tengok syarat wajib pemasukan matrikulasi mengikut jurusan sains, jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan juga jurusan perakaunan profesional. Okey. Seterusnya adalah PISMP. Okey, PISMP ni adalah program ijazah sarjana muda perguruan. Okay, mana-mana pelajar yang suka nak jadi cikgu, yang berminat untuk jadi cikgu macam di sekolah. Okey. Program ini adalah sangat sesuai untuk diri anda, yang mana dia melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Okay, PISMP ni ataupun kita kenali sebagai pelajar IPG, okay, institusi pengajian guru. Okay, pelajar-pelajar yang mengambil IPG ini adalah untuk guru sekolah rendah. So, terdapat banyak IPG di seluruh negara. Dan sekiranya lepasan SPM, awak dapat masuk atau melayakkan diri awak ke IPG, awak mestilah lulus program persediaan ijazah sarjana muda perguruan yang dijalankan selama 12 bulan atau 2 semester dan seterusnya diberikan sijil tamat. Setelah awak tamat program persediaan ijazah ini, barulah awak akan sambung ke peringkat degree selama 4 tahun di IPG dan melayakkan diri awak bergelar sebagai seorang cikgu. Di mana-mana yang berminat dengan menjadi seorang pendidik boleh memohon PISMP iaitu di IPG bagi guru sekolah rendah. Okay, kita lihat apa syarat am bagi kelayakan PISMP ini adalah yang pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, umur tidak melebihi daripada 20 tahun pada 30 Jun 2022. Okey, yang ketiga adalah sihat tubuh badan dan yang keempat, aktif dalam kegiatan kurikulum. Okey, di samping awak cemerlang di bahagian akademik, awak juga perlu cemerlang dalam bidang kurikulum. Okey, itu adalah syarat A. Okey, kita tengok syarat kemasukan ke PISMP ni dalam bidang perguruan ini. Apa syarat yang melayakkan untuk awak memohon? Yang pertama, awak mesti lulus SPM dengan grade yang cemerlang. Grade yang cemerlang ni termasuk A-, A dan A+ sahaja. Dan mana-mana 5 mata pelajaran yang lain. So, dalam SPM, awak perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 5 A. Okey, 5 A untuk SPM dan melayakkan diri awak memohon ke institusi pengajian guru.
Yang kedua adalah sihat tubuh badan. Kenapa? Kerana IPG ni kita ada interview secara fizikal. Okay, dan yang seterusnya memperoleh sekurang-kurangnya grade kepujian dalam mata pelajaran yang berikut. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah. Wajib lulus untuk mana-mana mata pelajaran yang dinyatakan. Okay, dan yang keempat adalah aktif dalam kegiatan kurikulum. Itu adalah syarat kemasukan ke PISMP. Okay, seterusnya kita lihat kepada syarat STPM. Okay, STPM ni adalah tingkatan 6 seperti mana abang dan kakak awak di sekolah. Yang awak tengok pelajar-pelajar tingkatan 6 di sekolah, okay, kita kenali dia sebagai sijil tinggi pelajaran Malaysia. Okay, siapa yang layak memohon atau adakah awak layak untuk memohon? Okay, syarat amnya yang pertama, pelajar mestilah berumur antara 17 sehingga 20 tahun pada 1 Januari 2021. Maksudnya kat sini bila awak SPM nanti pada tahun 2024 lah. Okay. Lulus sijil SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. So itu adalah syarat AMSP. Okay, seterusnya kita yang pertama sekali untuk kelas 4 elite kita akan tengok package by package. Okay, untuk package yang pertama iaitu fizik, kimia dan maths, yang akan mengambil subjek fizik, kimia dan maths sebagai subjek tambahan. Hala tujuh awal, awak boleh bermohon ataupun memohon di matrikulasi, asasi, diploma, IPG, STPM serta sijil kemahiran atau politeknik. So meluaslah untuk pelajar di kelas 4 elite ataupun aliran sains ini, pelajar-pelajar ni lebih luas untuk memohon di mana-mana institusi ataupun di mana-mana bidang. Okay. So kat sini awak dapat tengoklah antara jurusan ataupun program yang awak boleh mohon adalah teknologi maklumat, kejuruteraan teknologi, kejuruteraan kimia, pendidikan. Dan di bahagian kerjaya awak boleh tengok sebagai awak boleh bekerja sebagai pentadbir pangkalan data ataupun jurutera mekanikal, jurutera kimia ataupun guru. Okay, untuk fizik, kimia and maths ni kebiasaannya pelajar lebih cenderung untuk menjadi seorang engineer, tapi tidak semualah saya kata, mungkin ada sesetengah pelajar yang berminat dengan bidang engineering ataupun sebagai seorang jurutera. Okay, package yang kedua adalah biologi, kimia dan maths, yang mana para pelajar ini juga sama layak untuk memohon matrikulasi, asasi, diploma, IPG, STPM atau sijil kemahiran atau juga politeknik. Okay, pelajar di package yang kedua ini layak untuk memohon bidang perubatan, pergigian, kejururawatan, farmasi dan juga pendidikan serta banyak lagi lah. Ini antara contoh-contohnya. So kalau awak ingin bekerja sebagai seorang doktor selepas ini, okay, awak boleh mengambil di package yang kedua. Nak jadi doktor gigi, nak jadi jururawat, farmasi atau guru, pelajar boleh memilih di package yang kedua. Untuk kelas 4 elite sahaja ya. Okay, untuk package yang ketiga adalah perakaunan, maths dan sains. Okay, awak layak memohon di matrikulasi, asasi, diploma, IPG, STPM dan sijil kemahiran sama seperti pelajar-pelajar di package yang pertama dan package yang kedua. So, antara jurusan yang awak boleh ambil adalah lebih fokus kepada perakaunan lah. Perakaunan, pengajian bank, pemasaran, pengajian perniagaan, pendidikan dan banyak lagi. So, ini adalah antara jurusan yang awak iaitu guru accountant, pengurus keuangan di bank, pegawai pemasaran, bajet analisis ataupun menjadi seorang guru account. Okay. Ini adalah untuk 4 elite. Seterusnya kita lihat kepada 4 inovatif. Okey, 4 inovatif dia ada dua package kan tadi. Dia ada package yang pertama dan package yang kedua. So untuk package yang pertama, pelajar perlu memilih subjek ekonomi atau tasawuf Islam sebagai mata pelajaran tambahan atau elective. So di mana pelajar-pelajar ini layak memohon adalah di diploma, IPG, STPM dan sijil kemahiran. Okay, pelajar ni, pelajar-pelajar di ekonomi dan tasawuf Islam ini tidak boleh memohon di peringkat asasi ataupun matrikulasi. Okay, seterusnya adalah program atau jurusan. Okay, ini adalah antaranya awak boleh mohon program pengurusan keuangan, pemasaran, perundangan. Okay, nak jadi peguam ke awak boleh mohon, tapi di peringkat diploma lah, belum lagi peringkat degree. Okay, pendidikan juga awak boleh mohon. Dan ini antaranya senarai kerjaya yang awak boleh jadi selepas SPM. Okay, di package yang kedua, pelajar yang perlu memilih sama ada prinsip perakaunan atau music. Okay, pelajar tersebut layak untuk memohon matrikulasi, asasi, diploma, IPG, STPM serta sijil kemahiran politeknik.
kenapa pelajar di pakej yang kedua layak memohon berbanding pakej pertama untuk kematrikulasi dan asasi? Kerana asasi dan matrikulasi menawarkan jurusan perakaunan. Okay. Dan matrikulasi tidak menawarkan mana-mana jurusan luar daripada aliran sains dan juga perakaunan. Okay, ada juga asasi yang menawarkan di peringkat bahasa seperti asasi TESOL sebagai menjadi guru bahasa Inggeris kan? Tapi itu adalah bertakluk kepada universiti-universiti tersebut. Okey, seterusnya adalah program yang dapat pakej kedua ikuti, iaitu perakaunan lah sudah pasti, diploma muzik, tari, teater dan juga pendidikan. So ini antara kejayaan yang boleh awak jadi selepas awak tamatkan pengajian. Okey, seterusnya adalah empat kreatif. So untuk empat kreatif ini, pelajar perlu memilihlah pakej yang pertama atau pakej yang kedua. So ke mana hala tuju pelajar di pakej yang pertama, yang mana memilih subjek sains rumah tangga atau perniagaan, pelajar ini boleh memohon atau layak memohon di peringkat diploma, IPG, STPM atau sijil kemahiran ataupun politeknik. Okay, ini adalah antara program ni lah. Kulineri, pengurusan hotel, pelancongan, diploma seni pastri, pendidikan. So kerjayanya adalah antara kerjayanya adalah chef, boleh bekerja dalam bidang industri pelancongan dan perhotelan, chef pastry atau bakery dan juga guru. So banyak lagi bidang kerjaya yang boleh awak mohon. Ini adalah contoh. Saya ingatkan ini semua adalah contoh kerjaya yang boleh awak mohon. So untuk pakej yang kedua adalah kesusasteraan Melayu dan komunikatif atau geografi. Pelajar yang mengambil antara kedua subjek ini, awak layak memohon di peringkat diploma, IPG, STPM, sijil kemahiran atau politeknik. Okey, ini antaranya program lah. Banyak lagi sebenarnya yang awak boleh mohon. Okey, yang saya senaraikan ni hanyalah satu sahaja di sini. Pendidikan yang diburu lah. Dan banyak lagi lah dari segi awak boleh jadi penulis buku ataupun awak boleh sambung di bahagian sastra. Okey, ataupun di sijil kemahiran. Banyak lagi program yang ditawarkan bagi pelajar pakej yang kedua ini. So, hala tuju untuk kelas 4 dinamik seterusnya, kita lihat untuk kelas 4 dinamik adalah ada dua pakej kan. So kita tengok pada pakej yang pertama lah, iaitu sains rumah tangga atau perniagaan. So pelajar di pakej yang pertama untuk kelas 4 dinamik ini layak untuk memohon diploma, IPG, STPM dan sijil kemahiran. So ini antara jurusan yang melayakkan ataupun yang boleh awak ambil di peringkat-peringkat tersebut. Okay, dan juga banyak lagi. Okay, untuk para pelajar ni jangan risau macam ini je ke cikgu jurusan atau program yang saya boleh ambil. Tak, banyak lagi program yang awak boleh mohon, yang banyak lagi program yang boleh awak ikuti. Okay, ini adalah antaranya. Okay, yang penting awak memenuhi kriteria setiap program dan jurusan tersebut. Okay, yang seterusnya untuk pakej yang kedua untuk KMK dan PSB, awak layak memohon di diploma, IPG, STPM dan sijil kemahiran. So antara jurusannya, ini adalah antara jurusan yang boleh awak ambil ataupun program yang untuk awak ikuti. Dan ini juga adalah kerjayanya. Seterusnya, kita lihat kepada kelas 4 progresif. Okay, untuk 4 progresif ni, dia hanya ada satu sahaja pakej, iaitu pelajar perlu memilih untuk mengambil subjek tambahan sama ada tasawuf Islam ataupun pendidikan seni visual. So pelajar ini sama juga, pelajar di kelas 4 progresif ini sama, boleh memohon di peringkat diploma, IPG, STPM dan sijil kemahiran. Okay, ini adalah antara program dan jurusan yang melayakkan diri awak untuk ikuti atau untuk awak pilih. Okay, dan ini adalah dari segi kerjaya. So untuk seni terkelukis, seni bina landscape-nya, seni bina landscape ini, maaf, pelajar boleh bekerja dalam interior designer ataupun pereka dalaman. Alright, yang kalau awak suka menghias, suka mengemas, suka sukakan perkara-perkara yang cantik, yang indah di mata awak. So, ini antara bidang yang boleh awak ikutilah. Okay, dan banyak lagi untuk awak pilih. So, untuk empat optimis seterusnya adalah teras. Okay, untuk teras ini, kita boleh mengambil diploma STPM dan sijil kemahiran. So untuk diploma STPM dan sijil kemahiran ini, pelajar bolehlah memohon
di antara jurusan yang ditawarkan lah yang boleh awak ikuti. Banyak lagi dan saya senaraikan ini adalah antaranya sahaja, iaitu automotif, menjahit, kimpalan. Dan kerja yang awak boleh ikuti nanti adalah mekanik kereta ataupun break fashion atau juru kimpal kapal kan. Yang sekarang ni yang sangat famous dan kerjaya adalah juru kimpal di syarikat oil and gas kan. So itu antara kerjaya yang boleh awak ikutilah selepas awak memiliki sijil ataupun sijil di peringkat yang lebih tinggi. Okay, itu untuk 4 optimis. Dan the last one adalah 4 PVMA, iaitu program vocational menengah atas. Okay, untuk peringkat PVMA ini, macam saya bagi tahu tadi, PVMA ini kertas SPM yang sama dengan pelajar lain, hanyalah bahasa Melayu dan sejarah. Okay, kertas yang lain macam matematik, pendidikan moral, pendidikan Islam, PVMA yang ditawarkan sekolah tidak adalah agriculture. So itu adalah kertas mereka sendiri, berbeza dengan pelajar-pelajar di kelas tingkatan 4 yang lain. So antara hal itu yang boleh kelas 4 PVMA ini mohon atau layak memohon selepas SPM adalah sijil kemahiran atau politeknik atau diploma. Okay, banyaklah program yang awak boleh mohon dari segi kemahiran ini, antaranya agriculture, perhutanan, perikanan, pertanakan, asas tani. So awak boleh jadi usahawan, menjadi pegawai perhutanan, pegawai perikanan selepas awak tamatkan pengajian. So banyak lagi program untuk semua pelajar dari kelas 4 elite sehingga kelas 4 PVMA ini. Apa yang saya senaraikan, saya ingatkan lagi sekali, ini hanyalah antaranya. Untuk awak ketahui lebih banyak lagi, untuk awak lebih faham ataupun untuk awak lebih jelas, awak bolehlah berjumpa dengan mana-mana guru kaunseling di sekolah. Okey, kita tengok dua slide yang terakhir ini, program pengajian kompetitif. Maksudnya dalam tahun 2020 sehingga tahun 2022, ramai pelajar lepasan SPM yang memohon bidang perubatan, pergigian, farmasi, perakaunan, undang-undang, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan awam. So ini adalah top 10 jurusan yang famous, kebanyakan pelajar memohon. Okay. Dan seterusnya, the last one, kita melihat kepada top university. Okay, top university kat Malaysia ini adalah ranking 10 university yang terbaik. Okay, kalau awak tak dapat masuk 10 university ni pun awak jangan risau, awak masih lagi ada politeknik, awak masih ada banyak lagi university-university di luar sana, sama ada daripada university awam ataupun university swasta, dan awak masih lagi banyak yang menawarkan di peringkat sijil-sijil kemahiran. Okay, jangan risau kalau kata awak tidak dapat, tapi ini boleh jadikan salah satu impian untuk awak memasuki di top university di Malaysia. Yang pertama kita ada UM, Universiti Melaya. Yang kedua Universiti Putra Malaysia. Kita ada UKM, kita ada USM, UTM, Taylor University. Ini adalah universiti swasta. UCSI, ini pun sama, adalah universiti swasta. UTP, UUM, UUM ini adalah universiti awam, dan juga MSU, MSU ini adalah universiti swasta. So mana-mana pelajar yang layak ataupun ingin memohon, awak bolehlah memohon di antara universitinya terbaik yang ada di Malaysia. The last kali, the last slide ataupun video saya pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan pelajar satu perkongsian quotes yang saya sangat suka, iaitu winners never quit, quitters never win. Seorang juara tidak pernah berhenti dan seorang yang mudah berputus asa tidak akan mudah menang. Maksudnya kalau awak ni seorang pejuang, seorang pemenang, awak tidak akan pernah berputus asa dengan apa yang awak lakukan. Dan tapi kalau awak ni seorang yang mudah mengeluh, mudah mengalah kan, awak ini tidak akan pernah menang. Kerana apa? Kerana awak tidak berjuang untuk sesuatu yang awak impikan. Okay, insyaAllah kalau ada perkongsian yang dapat saya kongsikan lagi pada masa akan datang, saya akan kongsikan dengan para pelajar berkaitan apa yang pelajar perlukan. Kalau tiada apa-apa halangan, saya tamatkan perkongsian saya pada hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa di sekolah bila pembukaan sekolah nanti. Bye.